semua bisa bersilaturahmi, keluarga besar Bani Muhsin di Aceh Barang ini. Salam dan selawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Para sepuh, penisku yang saya hormati, adik-adik, kakak-kakak semuanya, saya mewakili keluarga yang muda. Walaupun saya ini dibilang muda sudah tua, dibilang tua masih merasa muda. Jadi yang repot asal jangan mager. Tua orang nom orang mager. Mewakili keluarga muda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada yang sepuh dan kepada yang sepuh yang sekarang masih sugeng dari keluarga Mang Muhsin dari lima. Sekarang masih alhamdulillah yang masih sehat dan sugeng ada dua, yaitu Pak Haji Baskowi dan Bu Hajah Siti Ayu. Mohon maaf lahir dan batin dari yang muda pada para sepuh dan bini sepuh, dan iringan doa mudah-mudahan para mbah dan para sepuh ini selalu diberi kesehatan, diberikan umur panjang, dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga mohon doa restunya kepada yang muda-muda ini juga diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal dan thayyib, kemudian dan juga dimudahkan segala urusannya. Mungkin itu inti dari kami yang muda. Kemudian yang terkait dengan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mas Pandi, yaitu yang terkait dengan rencana silaturahmi keluarga besar Bani Muhsin ke depan, usul saya kalau diselenggarakan berbarengan dengan Idul Fitri, memang sebaiknya di Aceh Barang, Kalijaran, Aceh Barang dan sekitarnya. Karena kalau di tempat lain, yang tempat lain pada mudik ke Aceh Barang, kalau ke Kalijaran. Gua mongko selisih bar Mas Pandi dari Jakarta, kemudian Mas Sopik mari ngaji. Tapi ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu silaturahmi yang tidak harus di hari raya. Bisa jadi nanti pas liburan sekolah sehingga anak kita, cucu kita pas libur. Kalau bapaknya baik, wis pensiun, libur puasa apa bisa makan. Jadi mungkin bisa diselenggarakan tidak berbarengan dengan Idul Fitri. Tapi juga jangan mencontoh silaturahmi Bani Muhsin Jakarta. Karena sudah 2 tahun tidak terselenggara. Arisane ku wis rampung guru, aku wis mulih dadi orang oprak-oprak. Ya, katanya tanggal 5 Agustus ternyata masukin operasi 5 Agustus. 6 September Mas Eko lagi seminar. Tanggal 5 Desember Pak Yanto lagi pergi ke luar kota. Ora sida-sida. Wis 2 tahun belum sida silaturahmi. Jadi kalau silaturahmi nanti di luar dari lebaran aja nyoto wong Jakarta. Nyoto sing tapi Jakarta selainnya akan berikan contoh yang baik. Boleh di Jakarta, di rumah saya juga boleh. Cari tempat lain juga kita dukung. Tapi intinya kalau memang harus di luar Cibarang dan Kalijaran, jangan pas hari raya mbok kesisiban. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi marilah kita berdoa untuk kita semua, puasa kita, ibadah kita diterima Allah SWT dan kita dimudahkan segala urusannya dunia dan akhiratnya. Demikian kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.